Diketahui ada sebuah kerucut dengan tinggi kerucutnya adalah 20 cm dan jari-jari kerucutnya adalah 15 cm. 15 cm. Yang ditanya ditanya adalah model kerucut pada menggunakan kertas karton. Jadi kita membuat model kerucut dari kertas karton. Model kerucut. Kerucut. Oke, jawab. Untuk membuat kerucut dari kertas karton, pertama kita harus mempunyai nilai garis pelukisnya. Sedangkan di sini belum diketahui, maka kita cari garis pelukisnya. S adalah garis pelukis, dicari dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Kita masukkan adalah 15 kuadrat ditambah T-nya 20 kuadrat. Oke. 15 kuadrat adalah 225 ditambah 20 kuadrat adalah 400. Kita total sehingga 225 ditambah 400 hasilnya 265. Nah, akar dari 625 adalah 25. Sehingga garis pelukisnya adalah 25 cm. Setelah diketahui, kita menggambar sketsa pada kertas karton berupa segitiga dengan ini adalah garis pelukisnya yaitu sebesar 25, jadi garis miringnya. Kita menggambar dua segitiga yang sama, ya, ini juga 25 tinggi garis miringnya cm. Kemudian tingginya kita memakai 20 cm. Nah, ini ke sini totalnya harus 25 sehingga kita ambil. Nah, jadi kita tambah 5 di sini. Nah, 5 cm. Di sini jari-jarinya adalah 15. Nah, di sini juga sama, memakai jari-jari alasnya 15 cm. Nah, kita gambar pada kertas karton, kemudian kita gunting sehingga menghasilkan bentuk kerucut sebagai berikut ini. Nah, ini adalah model kerucut ketika sketsa digunting dan disambungkan menggunakan lem berekat kerucut.